Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Diceritakan di dalam kitab Qasasul Anbiya yang ditulis oleh Imam Ibnu Katsir bahwa ketika meninggal Nabi Daud dan Nabi Sulaiman alaihi salam di Yerusalem zaman Bani Israel, pernah hidup seorang nabi sebelum Nabi Zakaria dan Nabi Yahya, bahwa pada masa itu Yerusalem Baitul Maqdis dipimpin oleh seorang raja. Raja itu bernama Raja Hizkia. Ada seorang nabi yang diutus oleh Allah yang akan memberikan petunjuk kebenaran kepada masyarakat, kepada umat. Nabi itu bernama Nabi Sa'ya bin Asmiya. Nabi Sa'ya dijadikan oleh Raja Hizkia sebagai penasehat bagi raja. Raja Hizkia adalah raja yang sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah raja yang taat, yang selalu meminta nasihat, meminta fatwa, petunjuk kepada Nabi Sa'ya. Apakah ada petunjuk dari Allah? Apakah ada firman dari Allah Subhanahu wa taala sehingga ketaatan Raja Hizkia negeri pada waktu itu sampai kepada puncaknya? Zaman keemasan Bani Israel ada pada zaman Raja Hizkia ketika Nabi Sa'ya bin Asmiya menjadi penasihat raja. Kemudian hadirin salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masalah pun datang ketika Raja Hizkia menderita sakit yang sangat hebat, kakinya yang terkena infeksi, dan ketika itu dia tidak sanggup lagi berdiri. Di sisi lain ternyata Yerusalem, ternyata Baitul Maqdis sedang diserang, akan diserbu oleh pasukan Babilonia. Mereka datang dengan jumlah yang sangat banyak, 6,000 pasukan yang dibawa untuk menghancurkan Baitul Maqdis. Raja Hizkia ketika itu dalam keadaan sakit. Maka apa yang dikatakan oleh raja yang taat, raja yang patuh kepada ulama, dia berkata kepada Nabi Sa'ya, "Wahai Nabi Sa'ya, adakah petunjuk, adakah firman Allah untukku ketika keadaanku seperti ini, sementara di sisi lain negeriku akan diserang, rakyatku akan diporak-porandakan oleh pasukan dari Babilonia yang jumlahnya sangat banyak?" Maka Nabi Sa'ya terdiam. Dia berkata, "Belum ada petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, wahai sang raja." Dan ketika itu sang raja pun memohon nasihat. "Kalau ada petunjuk nasihat, maka segera sampaikan kepadaku, wahai Nabi Sa'ya." Tak lama setelah itu Allah berfirman kepada Nabi Sa'ya. Apa kata Allah kepada Nabi Sa'ya? "Perintahkan Raja Hizkia untuk mencari pengganti, untuk mencari raja yang baru, biar Yerusalem Baitul Maqdis dipimpin oleh raja yang baru, supaya hendaknya negeri bisa menghadapi peperangan, serangan yang akan dilontarkan oleh pasukan Babilonia." Maka hal itu pun disampaikan oleh Nabi Sa'ya kepada Raja Hizkia. Apa kata Raja Hizkia? Menerima petunjuk dari Allah yang disampaikan lewat Nabi Sa'ya, dia menerima dengan lapang hati bahwa dia diperintahkan mencari pengganti raja yang baru untuk menggantikan kedudukannya agar bisa memimpin negeri Baitul Maqdis menangkis serangan dari pasukan Babilonia. Beliau pun karena taat kepada Allah, dia hamparkan sejadahnya, dia sujud kepada Allah, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Raja Hizkia pun menangis berdoa kepada Allah, "Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Engkau yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.
Engkau yang awal, engkau yang akhir. Engkau yang mengetahui yang nyata dan yang gaib. Engkau yang memberikan kekuasaan. Engkau yang menaikkan, meruntuhkan kekuasaan. Aku ingin bermunajat kepadamu, ya Allah. Apa yang aku lakukan selama ini untuk kebaikan negeriku, sesungguhnya engkaulah yang maha mengetahui apa yang telah kuperbuat untuk negeriku ini. Dia menangis kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersujud sambil memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak lama seketika itu datang perintah wahyu dari Allah disampaikan oleh Nabi Sa'ya kepada Raja Hizkia bahwa ketika dia sudah diponimatis, Allah perintahkan dia mencari pengganti raja yang baru kerana ajalnya yang sudah dekat. Dia menderita infeksi di kakinya yang sangat-sangat dahsyat. Maka ketika dia bermunajat kepada Allah, ketika dia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan kabar gembira, sampaikan kepada Raja Hizkia bahwa umurnya ditambah oleh Allah 15 tahun lagi. Ketika dia bermunajat kepada Allah, sampaikan kepada Raja Hizkia bahwa kakinya yang sakit akan disembuhkan oleh Allah. Ketika dia bermunajat kepada Allah, sampaikan kepada Raja Hizkia bahwa negeri Yerusalem akan diselamatkan oleh Allah dari pasukan Babilonia. Allah matikan pasukan Babilonia. Dalam riwayat lain, Allah hilangkan sehingga rajanya terkejut keajaiban Allah lihatkan di negeri yang dipimpin oleh raja yang takut kepada Allah, yang taat kepada nabi atau ulama. Maka peristiwa hebat itu memberikan pelajaran kepada kita hari ini. Kenapa Allah selamatkan negeri Yerusalem di zaman Raja Hizkia? Karena dia adalah raja yang takut kepada Allah. Kenapa Allah selamatkan dia dari pasukan Babilonia? Karena dia patuh, karena dia taat kepada nabi, karena dia selalu menunggu petunjuk dari Allah yang dibawa oleh nabi melalui Nabi Sa'ya. Ketika negeri itu aman dan damai disebabkan karena pemimpin umatnya yang takut kepada Allah, umatnya yang taat kepada ulama, kepada nabi. Namun ketika negeri itu tak lagi takut kepada Allah, ketika umat di negeri itu tak lagi takut kepada Allah, ketika umat di hari ini tidak lagi memuliakan ulama. Memang hari ini nabi tidak ada, tapi ingat kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Innal ulama warasatul anbiya, sesungguhnya ulama itu adalah pewaris para nabi. Mereka adalah pewaris para nabi. Sesungguhnya ulama tidak meninggalkan dirham. Ulama, nabi tidak meninggalkan dirham. Nabi tidak meninggalkan kekayaan. Nabi hanya meninggalkan ilmu, dan ilmu itu dititipkan kepada ulama. Makanya ulama adalah pewaris para nabi. Kalau negeri ini tidak takut kepada Allah, kalau penduduk negeri ini, pemerintah hari ini tidak memuliakan ulama, tidak takut kepada Allah, maka Al-Quran tidak sedikit bercerita bagaimana umat Nabi Nuh dihancurkan oleh Allah dengan banjir yang luar biasa. Bagaimana umat Nabi Hud dilululantahkan oleh Allah kerana mereka yang ingin membunuh Nabi Hud. Bagaimana umat Nabi Saleh yang diterkam oleh badai, hancur dihimpit tanah. Umat Nabi Lut, Allah angkat negeri ini ke atas, Allah hujamkan kemudian ke tanah, hancur binasa. Umat waktu itu, dulu manusia dihancurkan, dulu manusia dilululantahkan, dibinasakan oleh Allah kerana mereka menolak kebenaran yang dibawa oleh para nabi. Mereka tidak takut kepada Allah, mereka tidak mengikuti ajakan nabi. Pada hari itu Allah lihatkan, Allah tengokkan azabnya sehingga tak satu pun yang bersisa di atas permukaan bumi ini. Hadirin jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah ingin membuat negeri ini umatnya menjadi bodoh, umatnya menjadi sesat, Allah
Tetapi ketika Allah ingin membuat ini sesat, negeri ini bodoh, maka Allah cukup, yaitu dengan mencabut ulama, mematikan ulama. Ketika ulama diangkat, ketika ulama dipanggil oleh Allah, mereka dimatikan oleh Allah, maka ketika itu negeri ini akan kehilangan ilmu, negeri ini akan kehilangan ilmu, dan manusia akan mencari ilmu dari orang-orang yang bodoh, maka kesesatan dan kebodohan akan menyelimuti negeri ini. Bagaimana negeri yang dulu sesat? Negeri ini banyak penyembah berhala, penyembah hantu, penyembah kayu, pokok kayu. Sebelum Islam datang, negeri ini menjadi negeri yang musyrik, negeri penyembah berhala, negeri yang tak beradab, yang tak bersopan santun. Tapi ulama datang membawa kebenaran. Ulama datang dari Arab, mereka datang pergi merantau, berdagang ke Nusantara, pergi merantau ke Asia, ke Indonesia, sehingga negeri ini menjadi lebar, negeri ini menjadi santun, umatnya menjadi beradab, berakhlak, beragama, bertutur kata. Sampai hari ini, ketika ulama tak lagi dihargai di negeri ini, maka akan jadi apa? Apa yang akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Siang dan malam kita berdoa kepada Allah, berikan kami negeri yang aman ya Allah, berikan negeri kami yang jauh dari musibah bencana ya Allah, jauhkan negeri kami dari malapetaka, dari segala bentuk musibah ya Allah. Tapi ketika negeri ini tidak takut kepada Allah, penduduk negeri ini tidak memuliakan ulama, justru azab yang akan ditimpakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kemuliaan negeri ini, karena kemuliaan umat ini, ada ketika umat ini memuliakan ulama. Ulama adalah pewaris para nabi, sehebat, sekejam apapun mereka, sebesar apapun mereka, namun mereka pernah menjadi suluh di tengah kegelapan. Jangan kalian pindah ulama, jangan kalian pindah ulama, jangan pernah kalian mencemehkan mereka, jangan pernah kalian menebar kabar kebencian, karena negeri ini akan hancur. Apa jadinya negeri ini ketika umat tidak lagi bisa memuliakan ulama, ketika umat tak lagi bisa mencintai ulama? Jangan pernah berdoa kepada Allah, ya Allah, selamatkan hidup kami ya Allah, selamatkan negeri kami ya Allah. Tapi kalian tidak bisa memuliakan ulama, kalian benci dengan ulama, kalian ingin membunuhnya. Maka ketahuilah, kalau kalian musuhi waliku di dunia ini, kata Allah, azantu biharbi, aku yang akan membuat perang dengan kalian, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang memusuhi waliku di dunia ini? Siapa wali? Ulama. Ketika dia memusuhi ulama, sesungguhnya dia telah menjamin setelah itu dia akan menjalin perang dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mari kita selalu berdoa kepada Allah, ya Allah, Allahumma hina bihayatil ulama, hidupkan kami dengan hidupnya ulama ya Allah, hidupkan kami dengan hidupnya ulama di negeri ini ya Allah. Wa amitna bimauti syuhada, matikan kami dengan mati syuhada ya Allah, matikan kami dengan mati syuhada ya Allah. Ya Allah, lindungi ya Allah, lindungi ulama kami ya Allah, berikan kekuatan, berikan kekuatan ya Allah. Karena kami yakin dan percaya bahwa ulama kami adalah orang yang paling takut kepadamu ya Allah, orang yang paling cinta dan sayang kepadamu ya Allah. Doa kami kami sampaikan ya Allah, semoga negeri kami menjadi negeri baldatun tayyibatun wa rabbul ghafur. Jauhkan negeri kami ya Allah, berikan petunjuk kepada kami agar negeri ini menjadi damai, negeri ini aman sentosa. Berikan kami pemimpin yang adil, pemimpin yang mencintai agama ini ya Allah, pemimpin yang akan ikut memuliakan agama ini.
pemimpin yang menghargai, yang selalu menunggu nasihat dari para ulama yang akan menjadi suluk di tengah kegelapan. Fa'tadiru ya ulil absar la'allakum tuflihun.